5.200. Iya apanya sih? Apa lu? Gue udah siapin 5.000 nih. Game FM, game ML dituduh dukung Israel. Kurang ajar lu ya nih. Lu bocil-bocil yang nuduh nih. Bener-bener lu. Ini harus di packing set dulu pahlawan ini. Barangan lu nuduh. Ini gue kasih tahu coy. Tapi sebelumnya langsung tembusin 5.000 like. Biar kita kasih tahu orang-orang yang berhoax begini coy. Keren tuh sumpah. Wih, cowoknya coy. Lo tendang yang jauh ya, sampai keluar dari Palestina coy. Ini game yang mendukung gitu loh Palestina. Jangan cari game yang mendukung Israel coy. Mana kemarin ada desas-desusnya ML, FF dukung Israel tuh bodoh banget sih yang buat sembarang begitu. Yang penting demi FF, kurang ajar coy. Free Fire dukung Israel, kurang ajar nih aku yang cowok. Free Fire game haram, FF donasi Israel, kalau main FF sama aja dukung Israel. What the hell? Ya itulah yang dikatakan TikToker penyebar hoax alias si Arman ini ya. Dan di sini gua bakal siapa Arman? Alias si Arman FF membantu Israel. Ajar lu Arman ya. Arman FF cari. Ini coy. Ya udah dihapus kayaknya postingan aslinya sih. Oh ini kenapa? Karena telah mendonasikan 1,5. Ih, sembarangan cu. Oh sama orangnya buat yang nonton juga. Kalau kalian main game berarti kalian bantu negara Israel. Enak banget tuh fakta tinggal cuma tulisan doang lu. Mana bukti fakta aja, enggak sembarangan lu bikin-bikin begitu. Si Arman ini kurang ajar cu. Arman ini ya. Dan di sini gue bakal jelasin beberapa faktor kejanggalan si Arman dan kenapa gue yakin bahwa FF itu nggak dukung Israel. Kita bisa lihat di sini bahwa si bisa kita lihat lah ya, labnya aja sama Habib coy. Terus juga tiap Jumat itu bikin postingan nih. Gue cek sekarang nih kan hari Jumat nih ya. Gue cek postingan Free Fire nih ya. Tuh kan, panen pergi ke kebun tomat untuk ke nelayan. Yuk berangkat Jumat lalu lunjat lanjut gue ya. Lihat coy, bisa-bisanya lo dukung. Bilang bahwa FF donasi Israel sebesar 1,5 miliar dolar ke Israel. Entah gue gak tahu jumlahnya kalau dikonversikan ke rupiah. Tapi yang jelas nih orang tahu dari mana gitu FF donasi ke Israel. Lu intel Israel kah? Atau lu dapat media dari mana? Karena ini orang buat pernyataan bermodal tulisan doang. Minimal ada screenshot lah dari media yang menyatakan FF donasi ke Israel. Karena ya kalau cuma tulisan yang ada lu penyebar hoax bro. Terus juga kita tahu bahwa pemain FF terbanyak salah satunya adalah bocil-bocil Indo. Yang gak mungkin lah Garena mau dukung Israel. Yang ada nanti playernya pada bubar, pada pergi no. Seorang businessman juga tahu lah boy. Lagian juga kita tahu bahwa solidaritas pemain FF tuh tinggi sama Palestina. Coba kalian ingat aja tren dulu yang anak FF minta dikirim ke Palestina. Oh iya juga ya, dulu ada tren kirim kami ke Palestina untuk berperang gitu ya. Itu udah keren, walaupun kalau beneran dikirim sih amimir. Dah gitu aja sih. Yang jelas di sini gue cuma mau meluruskan aja si Arman ini ya. Barangan mana yang versi ML. Nah, Muntun bantah berita donasi ke Israel coy. Gila, gila sih. Terkait rumah yang beredar ini adalah hoax ya. Tuh kan hoax gitu. Saya berhak untuk minta pertanggungjawaban hukum bagi mereka yang mendukung atau menyebarkan pemor ini coy. Saya tidak menyebarkan ya. Saya mengklarifikasi guys. Oh ini orangnya. Waduh. Beda tapi ini Sultan Real. Deklarifikasi dia. Jadi itu sebenarnya cuma jokes. Jadi di hashtagnya ada caption topi. Oh, topi itu artinya cap ya. Capturnya bohong, bercanda gitu lah. Nah, jadi dia nggak bisa sih kayak gitu dibikin salah-salahan jokes coy. Bener lah sih. Nggak semua orang ngerti juga. Ini ya, ntar nih dia ganti nama, hapus video, jual akun TikTok. Begitu konsepnya udah. Baca bener. Ini postingannya si Sultan yang dihapus itu coy. Tuh, nonton donasikan. Nah ini orang goblok anjir. Ada. Bisa-bisanya cu. Jadi game ML dan FF tidak haram ya teman-teman ya. Bersih, aman. Jadi yang haram game apa? Gak tahu. Game yang gitu. Jadi ML dan FF tidak mendukung Israel coy ya. Dukung Palestina lah. Harus kita dukung coy. Kenalin, ini adalah dia terlihat tolol. Dia memang sedikit tolol. Namun sangat cocok buat oi hantana. Kenalin, ini adalah mati itu. Dia terlihat tolol. Oh, bis kesana ya. Memang sedikit tolol. Tapi belum. Tidak. Hmm,
Sangat cocok buat wek hantana. Enggak teman. Bisa kena teman sendiri, hebat, hebat. Ini adalah kohat. Dia terlihat tolol. Dia memang sedikit Arle, ya, kalau orang lu masang tameng gitu. Jangan lu sekil. Temen lu tuh si ireng. Tiap kali beli mangga pasti rasa bawang. Kadang pedes juga. Iya lo, rasa cabe gitu ya kadang gue tuh motong buah apel gitu ya, bukan rasa apel, rasa bawang. Kenapa begitu ya? Ya saya sudah mulai relate ya, dulu saya tidak jarang motongin buah gitu, semenjak sudah ada istri ya. Lu kan dulu sering banget ya jajanin gue, sekarang gantian nih gue jajanin lu nih. Gue beliin banyak nih, lumayan. Ada minuman juga. Jangan lupa bagi-bagi nih sama senior-senior sini. Mau bapak siapa nih? Bapak Hans. Bapak Hans, jagain ya. Teman yang baik sekali ya. Dia ada hutang di dunia gitu, dibayar walaupun temannya sudah beda alam. Ini sound dari TikTok apa emang beneran ada yang ngomong dong? Iya nggak salah sih ya. Benar tapi benar nggak salah sih. Apa nih brengnya? Waduh. Breng mayat kah? Kabur nih boy. Kenapa lu gak pindah sih pak? Itu sobat-sobat. Paniknya jelas. Panik kak. Itu mau gue juga udah panik. Ah lo. Kayaknya saya harus kabur nih gitu dia. Kenapa tuh goyang-goyang? Nah lo. Dilebar tuh panjalannya cok. Nih yang prank kurang ajar. Aduh retri di turtle. Aduh Retri ada di dia temen gua. Aduh Retri di lor, kita lihat. Wah, santai banget. Cik, langsung Retri tuh. Nah, udah keluar doa-doa itu ya. Keluar. Iya sih ya, tapi kalau gua tuh di Turtle Indomaret ya. Kalau di Lord Rafael Maret kalau gua aja. Buat semua konten kreator dan editornya, tolong penggunaan sound effect pada tempatnya. Jangan semua video dikasih sound effect. Ada orang ini senang editor saya juga begitu, Bang. Seneng bener dia dulu. Semuanya. Ada orang duduk. Ada orang nguap. Jadi lucu, bahkan ada orang gombal digituin. Bapak kamu presiden ya? Kok tahu? Kamu bisa jadi wapres? Cuman modal. Presiden lucu ya, kenapa sih? Kuat pesan efek. Itu langsung membuat jadi semuanya terasa lucu gitu. Ini juga nih suara nih. Lucu kan jadinya. 5.000 dua tusuk. Ya emang sih itu lah 5.000 dua tusuk kan? 5.000 dua tusuk. Iya apanya sih? Masih mau baca apa lu? Wah, gua udah siapin 5.000 nih. Kenapa berubah jadi 15.000? Lu ngasih harga satu itu yang jelas 5.000 depannya. Satunya kecil. Gua kira tuh lipetan kardus tau gak lu? Panik langsung.
kasihan lu yang di atas itu langsung lompat ke bawah dia cowok jadi Tarzan tuh paling atas tuh baju putih gitu ya. Selamat menjiwa kalian. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Kurang ajar. Ku menahan rasa sakit. Cing, lu punya masalah apa sih sama Mbak itu, Cing? Personal banget gitu. Nampoknya udah. Emang boleh? Emang boleh? Kok gue gak nemu ya pas gue di mobil? Anak-anak yang begini nih. Dek, kalau kamu sadar di balik kaca itu ada orang. Kamu mungkin akan tidak. Apa nih mancing pakai gitar? Gimana caranya lo mancing pakai gitar? Eh, gitu. Dinyanyiin gitarnya biar datang beneran ya. Wah, hebat. Makanya kalau berhenti sebelum lampu lalu lintas. Lali deh paling laru paling digironi tiang iki lho paling. Ini kok berhenti jadi sini dia. Aja ya. Emang seru jir gitu loh di jalan tuh. Baik mati video gitu ya. Cut. Kan bahaya ya Pak ya, jangan diulang gitu begini. Gak bahaya lah. Panik cok, gimana kalau enggak gitu kan. Kita gak bisa lihat lampu merah gitu ya. Ya udahlah, gas-gas aja mumpung sepi. Oi, sabarulah. Kok ada gambar ya? Gambar ya? Oi. Oi. Gojo sabarulah. Rioi kita engkai. Fukuma mizush. Ayo, jerit bang. Gila nih saingan yang rikisi waktu itu tuh. Siapa tuh yang botak? Nah ini nih counternya udah ditemukan ya. Bukuna yang versi lapar nih kayaknya.